Halo Otofriters semua, balik lagi di channel Otofri. Kali ini kita ada di Motivation Garage, sebuah bengkel rumahan yang punya motor-motor unik dan kreatif. Ini Instagramnya, @motivation_garage. Setelah kita pernah bahas Honda Dax ST70, kali ini kita bakal bahas motor mini lagi yang cukup unik. Motor itu adalah Yamaha Vogel QB50. Kalau soal motor mini, emang Motivation Garage jagonya. Nama Vogel diambil dari bahasa Jerman yang artinya burung. Motor mini yang bisa dibawa kemana-mana karena bisa dilipat kayak Honda Dax gitu. Motor ini cocok banget dah buat rekreasi. Motor mungil ini adalah keluaran Yamaha tahun 1980 sebagai alternatif lain dari Honda Monkey yang menguasai pasar motor mini dunia saat itu. Dari bentuknya, memang motor ini terlihat sekali ingin menyaingi Honda Monkey. Namun motor ini mengusung mesin 2 tak yang menjadi pembeda dari Honda Monkey. Bayangin aja cuy, naik motor mini 2 tak. Sensasinya memang yahut, ngebul. Yamaha Vogel ini memiliki dimensi panjang 1485 mm, tinggi 950 mm, lebar 650 mm. Beratnya cuma 57 kg dan bisa dilipat. Jadi enak banget dimasukin ke bagasi mobil. Atau kalau di rumah bisa diselipin di pojokan. Sebelum lanjut, bisa kali subscribe-nya. Headlampnya bulat dipadukan dengan spion kuning yang juga bulat, membuatnya terlihat klasik dan lucu. Tapi warnanya hijau army gini, kayak motor perang. Suspensinya teleskopik kecil gini, terus speedometernya juga bulat, dan motor ini belum electric starter, masih dengkol. Untuk profil ban, motor ini memiliki ukuran ban depan ring 8 dan belakang juga sama ring 8. Dibandingkan motor mini yang lain, ukuran tangki bensin si Vogel, maksud gua Vogel ini, cukup besar, yaitu 10 liter. Wedew, buat touring bisa juga nih. Dan bedanya sama Honda Dax, motor ini single seater ya, jadi gak bisa boncengan. Kalau mau boncengan, kalian bisa pasang jalu terus boncengan berdiri. Lanjut ke bagian mesin, motor ini bermesin 49cc, 2 tak, 1 silinder, 4 percepatan. Sistem pendingin mesinnya adalah pendingin udara, terus pakai karburator, dan pengapiannya udah CDI. Dengan mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 3 PS dan torsi sebesar 4,1 Nm. Ya, namanya juga motor hiburan, yang penting asik bro. Oke, yuk kita coba. Untuk posisi duduk, nyaman banget nih motor, fit sama badan gua. Sangat ergonomis lah, cuma kelihatan aja bodinya kecil. Nyalainnya kudu di selak, nggak ada starternya bro, karena motor ini 2 tak, which is pakai kopling. Beda sama Honda Dax yang pernah kita coba, dia 4 tak. Koplingnya juga enteng banget coy, giginya juga enak, nggak keras. Mungkin di motor Vogel orang lain nggak seenak ini, atau malah lebih enak dengan perawatannya juga. Namanya juga motor bekas top, tapi yang ini enak banget, remnya juga enak. Wow, mantap banget coy, tarikannya asik. Ini kayak nyobain motor Bambi, motor anak-anak, tapi lebih asik lagi. Asli emang cocok banget di motor kalau kita lagi liburan atau mudik ke kampung halaman. Motornya tinggal dilipet, taruh mobil, terus jalan-jalan deh ke daerah sekitar. Banyak sih nampaknya nggak cuma buat di jalanan aspal, tapi di jalanan tanah atau off-road kayaknya seru juga. Larinya emang nggak kenceng, tapi seru banget, asli nih motor, mantep sol dah pokoknya. Yaudah, segitu aja tentang Yamaha Vogel yang menawan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Ciao!